Oke, selamat datang di Demon Show. Kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara bermain money printing atau mesin uang ya. Oke, di sini saya punya sebuah mesin uang ya, di mana sebuah mesin uang ini nanti akan kita cetak uang dari sini. Oke. Di sini saya punya dua buah kertas ya. Di sini saya punya dua buah kertas yang masih kosong, blank. Oke, okay. Buah kertas yang masih blank. Oke, okay. Ini akan kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita putar. Ini kita masukkan. Kita putar secara perlahan. Oke, okay. Lihat. Kita print. Kita print. Jadi uang 50.000. Oke, satu lagi kita coba print kembali. Kita masukkan ke sini. Coba masukkan lagi. Lihat. Ini sudah mulai keluar. Jadi uang 100.000. Oke, menarik bukan? Oke, kali ini saya akan langsung saja ajarkan bagaimana cara bermain money printing. Oke, di sini sebenarnya permainannya simpel ya. Di sini kita siapkan dulu uang 50.000 dan 100.000. Oke, rahasianya adalah saat kita putar seperti ini. Sebenarnya ini kertasnya sudah ada di dalam seperti ini. Oke. Jadi sekarang coba kita siapkan dulu. Katakanlah yang di sini uangnya yang tadi. Jadi sebelum bermain kita masukkan dulu uangnya ini ke dalam mesin. Jadi saat nanti kita proses putar kembali, itu ke arah yang berlawanan. Dan kita contohkan lagi, ini kita masukkan lagi seperti ini. Lalu kita putar lagi. Seperti ini kita masukkan. Dia akan keluar. Yang pertama. Oke. Kita masukkan lagi uang ke sini. Keluar lagi uang yang kedua. Seperti itu. Coba lagi, kita masukkan lagi seperti ini. Lalu kita putar. Ini akan keluar uang lagi, uang yang pertama. Masukkan kembali. Ini akan keluar uang yang kedua. Oke, seperti itu cara bermainnya. Mudah bukan? Sangat simpel. Ini hanya tinggal memasukkan dan dimasukkan seperti itu. Anak kecil pun bisa. Oke. Demikian tutorial cara bermain money printing. Selamat mencoba. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa coba komen di link video di bawah ini ya. Lalu apabila ingin ada yang membeli order, kalian bisa beli di Demon Shop. Oke, ketemu lagi dengan gue di next video selanjutnya. Bye bye.